Teman-teman, kembali lagi sama Haya dan Cikeren. Hari ini kita akan menggambar Sweetie Belle. Yes, Sweetie Belle yang cekit adiknya Rarity. Yes, Sweetie Belle itu adiknya Rarity. Dunia Haya. Kita memakai sepidol hitam hari ini. Seperti biasa, kita memulai dengan menggambar telinga. Seperti biasa, telinganya dulu teman-teman. Kemudian tambahkan satu garis. Kemudian ada melengkung ke sini. Kemudian ada swirly ya, rambutnya Sweetie Belle itu swirly. Seperti ini. Terus kita oke. Kemudian kita menggambar tanduknya yang unicorn. Mungil. Tanduk unicornnya amat sangat kecil. Ya, seperti ini kira-kira. Boleh dikasih garisnya ada dua mungkin ya. Wah, lancip sekali punya Haya ini. Kemudian kita tambahkan swirly lagi di sininya, dari mulai tanduknya sini ya teman-teman ya. Kita buat huruf U. Kemudian kita sambungkan melengkung. Jadi sama, ada dua melengkung rambutnya. Lucu ya. Cantik sekali. Kemudian dari telinga sini kita sambungkan rambutnya sini. Kita buat aku huruf C. Aku sudah bikin titik di sini. Oke, huruf C. Sini Haya. Kita sambungkan ke belakang. Wih. Ya. Kok tidak nyambung? Gak. Rambutnya Sweetie Belle itu warna pink dan warna ungu. Jadi kita tambahkan batas di sini satu garis. Oke, pelan-pelan saja. Kemudian selanjutnya kita menggambar rambutnya lagi teman-teman sekalian. Kita bikin huruf U di sini seperti huruf U. Kemudian kita sambungkan melengkung huruf C. Nah itu. Oke, kemudian huruf C di bawahnya ya. Huruf C. Pelan-pelan saja. Kemudian diteruskan melengkung. Pelan-pelan saja. Kemudian huruf C terbalik. Menyambung ke telinga. Tepat sekali menggambar rambutnya. Oke, kemudian saatnya menggambar mata. Oke. Dari sini ya teman-teman ya. Melengkung. Oke. Kemudian hidungnya mungil. Kemudian mulutnya ke belakang. Oke. Stop. Kemudian matanya, kita sambung ke matanya ini teman-teman. Ya. Kita buat mata satunya ya, bulat di sini. Besar dan bulat, pelan-pelan dong biar rapi. Ya teman-teman, ya gambarnya pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru. Kemudian tiga bulu mata. Iya. Waduh, Haya sudah hafal ini. Tiga. Tapi kita beli dulu ya, sedikit kita beli. Kita buat lancip ini bulu matanya. Lancip. Super. Oke. Kemudian kita buat matanya. Satu. Melengkung satu lagi. Kemudian melengkung kedua. Melengkung kedua. Kemudian kita buat sparkly eyes-nya ketiga ya. Sama kayak apple bloom dan skutelu. Lucu banget ya. Kita blok warna hitam sekalian ya. Iya. Nice one. Kita tambahkan hidung. Sip. Kita tambahkan senyumnya. Yes. Smiley Sweetie Belle.
lucu banget. Lucu ya. Banget. Kemudian kita bikin lehernya, teman-teman. Lehernya itu kayak huruf J terbalik. Ya. Oh, ini ada yang lupa nih. Di sini warna rambutnya ada dua. Jadi kita kasih garis tengahnya satu, melengkung begini. Oke, gambar kakinya. Natural, jangan terlalu panjang karena masih anak kecil. Lihat. Pelan-pelan saja. Ya. Badannya huruf U. Kaki yang depan ya. Lebih pendek seperti biasa. Iya. Iya. Kemudian dari lebih pendek. Rambutnya yang belakang nih, dari sini nih Haya nih, ya. Kita tarik huruf C terbalik. Oke. Kemudian kita melengkung di sini ke bawah. Kurang ke belakang nih, ini sekiran. Ya, sambung begini, ya. Tambahkan kaki yang belakang. Sudah, kiri marknya adalah not lagu. Iya, music note kayak gini aja, blok aja, karena kecil, seperti ini ya. Oke. Kurang tebal. Tidak apa-apa. Kemudian kita gambar bintang di luarnya pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Kemudian kita bikin shield-nya di bagian luar. Kita buat perisai teman-teman. Garis di sini ya. Seperti ini, huruf U 2 kiri kanan sama luarnya nih, kiri mark crusader sama terus ini. Waduh, besar sekali. Kemudian dua garis, satu dua. Tinggal menggambar ekornya. Kita bikin huruf C terbalik di sini teman-teman. Dari belakangnya ini sering bikin huruf C terbalik ya. Nah, seperti ini. Super kecil. Kemudian huruf C. Nah, kasih melengkung sedikit nih. Oke, huruf C lagi. Wah. Kemudian melengkung, kita sambungkan dari sini ke atas. Ya. Oke, sambungkan melengkung ke dalam. Ya, tinggal menyambungkan ekornya dari sini ke atas. Kuputus. Ya, sampai ke sini. Jangan lupa ada garis untuk warna rambutnya nanti. Ya. Waduh, cepat sekali ya gambarnya ya. Sudah selesai. Sebenarnya kita warnai rambutnya dulu ya. Oke. Rambutnya itu warna pink. Pink muda ada di sini teman-teman. Dikasih smiley face kalau aku. Boleh. Sini. Sini. Kita tandai dulu ya. Aku tandainya. Satunya rambutnya warna ungu di sini. Di sini. Dan di sini, selamat mewarnai teman-teman. Kemudian badannya itu warna abu-abu muda. Matanya itu warna hijau yang sama kayak yang sudah digambar Haya itu. Warna merah gelap di bagian sisinya. Ini Haya. Kemudian yang bagian bintangnya itu warna ungu gelap. Oke, yang terakhir seperti biasa kita tambahkan pedal di luarnya ya.
Ini kulit punya Haya ini warna putih karena kita tidak punya warna ini ya. Ini terlalu gelap teman-teman. Kalau teman-teman punya abu-abu yang lebih muda akan lebih cocok untuk Sweetie Belle. Ya, sudah jadi akhirnya gambar Sweetie Belle. Kita sampai ketemu di video yang lain. Ya, menggambar yang lain. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Don't forget to subscribe. Terima kasih teman-teman. Dunia Hayal.